Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Coba kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak hamin 2 atau hamin 3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya. Tiap kali mau lebaran, kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai ya, tapi kayak ini harus banget lo lihat outfit gue lihat outfit lo sebelum kita pakai lebaran. Gak lupa juga menanyakan harganya. Jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa. Saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma satu baju atau dua baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, kalau kamu pakainya kayak gimana. Gue beli baju lebaran itu kan pasti gak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu, pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu